Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya, dan semoga dengan syafaatnya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, barokah umurnya, rezekinya luas, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap hari kita beraktivitas pasti menggunakan pakaian. Nah, bagaimana jika pakaian kita terkena najis? Dan bagaimana cara menghilangkan najis tersebut? Cara menghilangkannya yaitu dengan cara mencuci. Namun banyak yang belum tahu cara mencuci yang benar agar najis tersebut bisa hilang. Oke, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan channel ini, mohon untuk di like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman atau saudara kalian. Baik, kita mulai. Yang pertama-tama, pakaian jangan dimasukkan ke wadah, karena kalau dicampurkan ke satu wadah maka najisnya akan dicampur. Cara yang pertama adalah mengalirkan air ke pakaian satu persatu sehingga bau najis tersebut benar-benar hilang. Lalu rendam pakaian dengan sabun atau pewangi atau yang lainnya. Lalu bilas pakaian dengan air bersih dan lalu keringkan ke mesin cuci. Insya Allah pakaian yang dicuci terhindar dari najis dan bisa kita pakai untuk beribadah dan beraktivitas lainnya. Cukup simpel bukan? Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.